saya tengok tadi apa satu profesor apa cakap tentang harga barang. Dia kata harga barang apa? Mungkin ada orang kritik dia ke apa tak ingat. Jadi orang, dia kata dia bukan maksud supaya rakyat jangan marah kenaikan harga barang, bukan begitulah. Tapi dia maksud supaya rakyat cari penyelesaian. Dia kata macam tayar basikal pecah, pancit. Macam tu lebih kurang contoh. Jadi kita tak payahlah duduk bincang macam siapa pancit kan. Kita fikir macam mana nak tampung tayar basikal tu. Teori ni boleh lah kan. Harga barang ni bukan macam tayar basikal. Tayar basikal kita sendiri boleh tampung. Dan dia naik, dia tak boleh nak turun. Harga barang ni dia memang berkaitan dengan ekonomi dan cara. Saya ingat orang tak, orang bukan marah tentang kenaikan ini naik harga barang. Orang tahu tabiat harga barang ni memang dia naik. Tapi orang marah soal pengurusan harta. Yang ni orang marah. Dan bila dia naik, dia naik, dia naik tak, dan orang marah juga pasal kita janji macam tool, janji tak naik kan, bukan manifesto, akur janji. Jadi bila naik tidak apa. Buat kata siapa Ibrahim Pendek happy main buah dadu tu, mari kita lihat siapa yang kenal macam tu. Jadi dia kata ini buah buka 3 kali ya. Kalau 4 kali aku kena lah, kena bedal lah. Tapi itu persoalannya. Politik dia, negara ni persoalan dia accountability dan efficiency. Soal ketelusan dan soal pengurusan yang baik, good governance. Jadi kalau dua benda ni, kalau pengurusan tak baik, mungkin telus pengurusan tak baik pun tak boleh. Sebab tu bila kita nak pilih dalam pengurusan negara, kita fikir dua benda. Mesti dia kena, can be trusted, boleh dipercayai. Yang ni pula hendaklah efisiensi di sudut dia ada kemampuan menguruskan. Tapi kita tengok lah macam mana. Tapi memang ada hikmah, macam saya kata gula naik ada hikmah. Dia tak, kita lah ni sihat sikit, mana kerja mana ya? Cuma ni kita tak boleh ceramah lewat pasal kita kena tutup lampu awal. Dan kemungkinan dulu tuan-tuan pernah dengar, kita target rakyat Malaysia kena 70 juta kan. Siapa pernah ingat dulu kan cadangan itu tujuan tarif elektrik naik supaya dia suruh kita tidur awal. Untuk mencapai tu 70 juta. Ada soalan? Tak ada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.